Kegiatan bersih-bersih di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, serta Honorer. Kegiatan Jumat bersih-bersih tersebut dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan reporter Diamond TV di lokasi, tampak semangat dan keakraban dalam Jumat bersih-bersih tersebut yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang membaur menjadi satu tanpa adanya atasan dan bawahan. Kepala Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Admiral, mengatakan kegiatan Jumat bersih-bersih tersebut adalah sesuatu yang rutin dilakukan setelah tahun baru. Kami dalam rangka bersih-bersih menghadapi tahun baru, dan hari kami kemarin banyak yang libur, cuti, sekarang udah happy lagi datang ke kantor, dan sekarang saya motivasi untuk bersih-bersih nih pada hari Jumat ini. Oh gitu ya? Iya. Admiral menambahkan selain bersih-bersih di hari Jumat, kegiatan lainnya di setiap bulan adalah melaksanakan olahraga, melakukan wirid bagi yang muslim, dan bagi yang non-muslim melaksanakan kebaktian. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.